Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ram Travelers. Jadi pada video kali ini, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2022, tepatnya pada jam 10, saya sedang berada di Terminal Cicahem, teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa bis ya, teman-teman. Seperti Budiman, Sahabat, Sugeng. Ini ada Bandala. Baru ini aja sepertinya, karena emang biasanya rame itu ketika siang menuju sore hari, teman-teman. Oke, jadi di sini tuh yang menarik perhatian saya adalah ini, teman-teman, bis Mandala Surabaya Bandung via Tasik gitu, Purwokerto, Jogja, Solo. Jadi ini yang selatan, teman-teman. Mandala ini angkatan pagi yang menuju Surabaya, selain dari apa? Bis lainnya seperti Sugeng Rahayu. Untuk yang menuju Surabaya lainnya itu seperti Gunung Harta, Pahala Kencana itu sore pasti. Sore sampai malam. Seperti itu. Ini dia Mandala. Jadi bisa diberangkatkan, teman-teman. Jadi saya kurang lama ya di sini. Sudah diberangkatkan duluan Mandala. Oke, jadi jam 10 lewat dikit, teman-teman, bisa diberangkatkan dari Terminal Cicahem menuju ke Surabaya via selatan, teman-teman. Jadi tadi sudah nanya sekilas bahwa tiket menuju Surabaya itu Rp220.000, belum sama servis makan. Akan tetapi bis itu bakal transit di Tasik, terus di Purwokerto, di Jogja, di Solo, ntar via tol panjang langsung ke Surabaya. Seperti itu, teman-teman. Jadi belum sempat nge-review dalam ya, hanya sekilas. Mungkin itu aja, teman-teman. Terima kasih. Jadi hunting pada pagi hari ini masih sangat sepi. Mandala take off, ada Sugeng Rahayu di situ, ada Budiman. Budiman ini selalu on time, teman-teman. Jadi setiap ketemu Cicahem pasti selalu ada. Ini bis Sahabat. Ini dua unit Sugeng Rahayu tujuan Surabaya, ada Budiman yang Tasik Bandung, yang satunya Pangandaran kalau nggak salah. Dan ada Sinar Jaya Bandung Wonosobo. Dan ini ada Bineka, teman-teman. Bineka ini kalau nggak salah ke Cirebon, dan tuh yang Bandung Indramayu Damri. Oke, Cirebon. Jadi masih sepi banget ya. Jadi buat kalian siapapun, baik warga Bandung atau di luar Bandung sana yang ingin hunting di Terminal Cicahem, ada baiknya itu huntingnya itu habis juhur, teman-teman, karena banyak pemain bis-bis yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah masuknya itu selepas juhur, teman-teman. Jadi bakal rame dari habis juhur sampai menuju maghrib, teman-teman. Seperti Gunung Harta, Pahala Kencana, Bandung Express, terus Gunung Jutras, dan banyak, teman-teman. Haryanto pun ada, tapi nanti sore. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.